Ya, nih, jadi hari ini adalah hari kerja terakhir di tahun 2017. Benar ya? Nah, pastinya di antara kita ada yang merasa lelah karena kurang istirahat dan kurang piknik. Saya mengucapkan selamat berlibur di akhir tahun kepada yang berlibur. Selamat menikmati saat-saat bersama dengan keluarga, dan semoga kita semuanya mendapatkan energi dan semangat yang baru dalam menyongsong tahun baru 2018. Semangatnya ke sana. Ya, sudah.